berasa gentar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah wahai Abdul Majid, bahawasanya Munkar dan Nakir itu hamba Allah Ta'ala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu. Mereka berkata, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah nama kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan i'tiqad kamu? Dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu? Di masa itu hendaklah kamu menjawab soalan-soalannya dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul-betul. Janganlah berasa gentar, jangan cuak dan janganlah bergopoh gapah. Biarlah senang dan berhati-hati. Hendaklah kamu jawab begini, Allah Ta'ala Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran ikutan aku, Baitullah itu kiblat aku. Malahan sembahyang, puasa, zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atas aku. Maka semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidup, bahkan dari masa hidupku hingga aku mati, aku mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Abdul Majid, tetapkanlah hatimu. Inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Inilah, ingatlah, oh kamu sekarang sedang tinggal dalam alam barzakh, sehingga sampai satu masa kelak kamu akan dibangunkan semua untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai Abdul Majid, usianya mati ini benar. Soalan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur ini sebenar. Bangun daripada kubur kemudian kita dihidupkan semula sebenar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar. Dihisap dan dikira segala amalan kamu benar. Ada syurga dan neraka sebenar. Bahawasanya hari kiamat tetap akan adanya. Begitu juga Tuhan yang maha berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Di akhirnya saya ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah Ta'ala. Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu. Tuhan jua yang menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan kamu, serta menerima segala amalan kebajikan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga kita mengambil iktibar daripada kematian ini, daripada kesudahan hidup ini. Oh, tidak ada yang kekal di atas dunia. Apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai satu ujian untuk melihat sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sampai masanya kita lihat, beginilah kesudahan kita. Kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa keluarga kita. Kita tidak membawa harta benda. Yang kita bawa amal soleh. Moga-moga kematian yang kita lihat di hadapan kita ini menjadikan kita lebih bijak dalam menguruskan kehidupan di dunia, menjadikan kita lebih sedar dan lebih insaf, dan mengambil pengajaran. Sesungguhnya selagi mana Allah memberikan kepada kita waktu dan masa, kita belum terlewat untuk bertaubat kepada Allah. Kita belum terlewat untuk beramal soleh. Dan kita belum terlewat untuk menghentikan kezaliman, kezaliman dan kejahatan kita atas muka bumi. Semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburnya dan kubur kita semua, dan menjadikan ia sebahagian daripada syurga dan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Al-Fatihah.